Kamu dari mana? Kamu gak apa-apa kan? Yaudah. Papa pulang dulu ya. Kamu baik-baik di sini. Kalau ada apa-apa, langsung hubungi papa. Kamar kamu ada di blok Melati. Yuk kakak antar. Juga 2 menit. Tuh, dia aja boleh masuk. Maaf ya, Bu. Maaf. Segini cukup. Maaf ya, Bu. Saya benar-benar gak sengaja. Oh ya, Bu. Pertemuan murid baru di mana ya? Perkenalkan, saya Emilia Winata, kepala sekolah kalian. Kalian bisa panggil saya dengan Bu Emil. Sekolah Erli telah 3 tahun berturut-turut mencapai 3 besar nasional. Dan salah satu prestasi utama adalah pada pelajaran kimia yang dipimpin oleh Bapak Arnold. Terima kasih. Selamat pagi anak-anak semuanya. Di sekolah Erli ini pun kami memberikan beasiswa bagi murid-murid yang berprestasi. Maaf Bu, Pak, saya telat. Kamu cepat panggil penjaga sekolah ke sini sekarang. Kamu gak apa-apa. Pagi ini pun kita sudah melihat 3 contoh yang tidak baik. Kamu tidak disiplin. Kamu tidak tahu aturan. Dan yang paling saya tidak suka adalah kamu tidak jujur. Saya rasa saya cukup untuk pagi ini. Selamat menikmati hari-hari belajar di sekolah Erli. Mulai besok kamu tidak usah datang ke sekolah lagi. Tunggu lo, kita belum selesai. Look what you've done. Ya ampun, aduh maaf ya. Aku gak sengaja. Nanti aku ganti ya. Emangnya lo sanggup? Udah kali, Vi. Dia udah minta maaf kok. Dia juga udah mau tanggung jawab. Apaan sih lo? Udah deh, lo diem aja. Ini bukan urusan lo. Vio, kamu tahu kan tentang larangan tidak boleh membawa handphone di sekolah ini? Ya, tapi kan Bu... Seharusnya tadi kamu udah ibu skors karena kamu melanggar peraturan. Makasih ya, Bu. Ibu sedang tidak membela siapa-siapa. Ibu hanya ingin menegakkan peraturan di sekolah ini. Tapi Ibu memang tidak suka sama anak sombong yang hanya bisa mengandalkan kekayaan orang tuanya.
Ini hanya rahasia kita ya. Bu Emil, keren ya. Tapi aku jadi gak enak sama Vio deh. Udah gak usah dipikirin. Aku udah kenal Vio dari SMP dan dia emang anaknya tuh keras kepala. Sheila. Neni. Salam kenal ya. Oh, jadi mama kamu dulu pernah sekolah di sini ya? Sepian dong sekarang. Tinggal terus buat kerja sama ayah kamu. Iya. Mama aku meninggal pas aku masih kecil. Sorry ya. Kalau boleh tahu, meninggalnya kenapa? Neni Haliansen? Dari kamar 133, blok mati, sama Sheila Angelina, kamar 22, blok mawar. Iya, Kak. Kenapa ya? Nanti akan ada siswi baru. Kemungkinan akan dimasukin di salah satu kamar kalian. Tapi nanti Kakak konfirmasi lagi ya. Oke, Kak. Makasih ya. Semoga dia jadi teman sekamar aku. Emangnya kenapa? Gak apa-apa sih. Tapi aku cuma takut sendirian. Emang kamu gak takut? Ya enggak lah. Kan aku ada Koko. Koko. Koko itu boneka kesayangan aku. Kadang kalau aku takut, aku suka ngajak dia ngobrol. Aku aneh ya? Enggak kok, enggak. Yaudah masuk yuk. Ayo. Iya, kamu aja duluan. Pah, boleh kirimin boneka yang ada di kamar aku nggak? Iya. Makasih ya, Pah. Hai, kamu siswi pindahan baru ya? Aku Neni, teman sekamar kamu. Kamu suka baca ya orangnya? Kalau di sini tuh jarang banget kutu buku kayak kamu. Lebih banyaknya itu kutu kupret. Aku ganggu ya, maaf ya.
Nani. Kamu kenapa kok lemes? Gak apa-apa kok. Nani Haliansen. Kamu ke kantin aja duluan, nanti aku nyusul. Dah. Ini ada paket buat kamu. Makasih ya, Kak. Sama-sama ya. Hai. Kamu lagi apa? Bisa lihat sendiri kan? Maaf ya, aku ganggu. Tunggu. Maaf, gue udah kasar. Gue emang gini orangnya. Gak apa-apa kok. Semua orang kan punya sifat yang berbeda-beda. Gue Gi. Neni. Kamu gak ikut istirahat kayak yang lain? Gue gak mau buang-buangin waktu. Maksudnya? Gue sekolah di sini cuma ngandelin beasiswa. Gak kayak kalian yang dibiayain sama orang tua. Kenalin teman aku, namanya Bani. Bani. Neni, kamu ngapain? Ini kenalin teman sekamar aku, namanya Gi. Hai Gi, aku Sheila. Ini Koko, salam kenal ya. Dan aku kelas dulu ya. Iya. Teman kamu aneh ya? Enggak kok, malah menurut aku dia orangnya baik. Jadi, kamu masih main sama boneka? Dan ini udah jadi sahabat aku. Karena mama pernah bilang, jangan pernah lupain teman kamu. Dan teman pertama aku, Bani. Mama kamu pasti orang yang baik hati. Menurut aku, mamaku itu malaikat. Ya, halo. Pak, klien udah datang. Baik. Saya segera ke sana. Jadi, waktu kamu masih kecil, keluarga kamu udah meninggal. Iya. Harusnya gue ikut mati waktu kebakaran itu. Mati sepertinya bukan pilihan yang buruk. Gak boleh ngomong kayak gitu. Menurut aku, kamu itu orang yang baik. Makanya Tuhan belum izinin. Makasih. Tapi gue gak sebaik yang lo kira. Aku masuk ke kelas dulu ya. Aku seneng deh berbagi cerita sama kamu. Gue juga. Pelajaran kimia kalian yang pertama di tingkat SMU ini adalah pelajaran tentang senyawa asam basa. Tolong dicatat ya. Senyawa asam adalah zat atau senyawa yang dapat menyebabkan rasa masam pada setiap materi. Sudah dicatat? Neni, dicatat. Contohnya apa saja? Jeruk nipis, lemon, dan tomat. Oke? Okay. Berikutnya, mengenai senyawa basa. Apa itu senyawa basa? Senyawa yang kenapa? Sila, catat. Iya, Pak.
Oke. Ciri-cirinya apa? Rasanya asam. Neni, kamu kenapa? Sila, bawa dia ke UKS. Cepat. Iya, Pak. Ayo, pelan-pelan. Kak Winda, tolong ya. Aku nggak tahu nih ini kenapa, tapi... Neni? Tapi dia tadi kayak gini, aneh banget. Neni? Dia kenapa? Nggak tahu. Neni? Yaudah, tunggu sebentar, kakak ambilin air putih ya. Neni, Ken. Neni, kamu kenapa sih? Kamu lihat apa? Bisik apa sih? Nih, aku minum air putih dulu ya. Tadi lo ngomong soal iblis hitam, maksudnya apa? Gak apa-apa. Gue cuma asal ngomong doang kok. Udah dong. Bisa gak sehari aja lo gak usah ganggu dia? Lo diem. Gue cuma pengen tahu kenapa anak ini ketakutan ngeliat sama gue. Jawab! Kenapa lo teriak ngeliat muka gue? Lo pikir gue setan? Gini ya, lo kalau mau caper gak usah bawa-bawa gue. Ngerti? Tolong jangan ada yang panik. Kami akan berusaha menyelidiki apa penyebabnya Hilda bunuh diri. Sekarang, kalian semua kembali ke tempat. Ayo. Neni. Ini aku benar-benar gak nyangka deh. Apa ini ada hubungan ya sama yang kamu bilang? Iblis hitam. Aku lagi gak kepengen bahas sekarang. Baiklah, sekarang kita lanjutkan pelajaran. Buka halaman 29. Dan kerjakan latihan 5.
Neni? Saya mau izin ke kamar mandi sebentar, Bu. Ya, silakan. Nggak perlu takut. Mereka hanya ingin menyampaikan pesan. Lo bisa ngeliat. Nen, kalau lo terus lari dari kenyataan, selamanya lo akan terjebak dari rasa takut sendiri. Tapi aku nggak bisa, Gi. Aku takut. Aku benar-benar nggak sanggup. Aku takut, Gi. Aku nggak sanggup. Selamanya lo akan terjebak dari rasa takut sendiri. Hilda,
Hilda. Aku mau ngomong sama kamu sebentar. Maafin aku ya, kemarin aku kalut banget. Aku sebenarnya tuh sekarang lagi bingung. Aku gak tahu kok aku harus jelasin kayak gimana. Aku cuma takut kamu gak mau temenan lagi sama aku. Ya gak mungkin lah aku kayak gitu. Ya udah, sekarang mendingan kamu ceritain semuanya. Aku sebenarnya kemarin diikutin sama Hilda seharian. Maksudnya gimana sih? Aku gak ngerti. Tolong kau percaya sama aku. Aku sebenarnya bisa ngeliat yang orang-orang lain gak bisa lihat. Dan aku mendapatkan penglihatan tentang kematian seseorang. Kamu indigo? Waktu aku masih kecil, aku melihat kematian tentang ibu aku karena iblis hitam. Hei, sayang. Mama. Main sama mama yuk. Sini, main sama mama. Kamu kenapa? Kamu kenapa? Dan iblis hitam itu ada di sini. Dan dia yang udah ngebunuh Hilda. Dan aku yakin ini ada hubungannya tentang kematian mama aku. Tunggu. Bukannya aku gak percaya ya. Tapi kalau emang apa yang kamu omongin ini benar, apa tujuannya? Aku gak tahu. Dasar freak. Selanjutnya, ya sekarang udah diinter sama iblis hitam. Neni, dia gak bakal percaya sama kamu. Tapi kita gak bisa biarin Violet. Yaudah. Biar aku aja yang ngomong ya. Kamu tunggu sini. Vi, kita harus bicara. Yaudah, ngomong aja. Gak di sini. Ada apaan sih? Buruan deh. Lu sibuk tau. Aku gak ngerti gimana jelasinnya, aku bingung. Tapi yang jelas, kamu benar-benar harus hati-hati. Karena nyawa kamu benar-benar lagi diincar. Sama siapa? Sama iblis hitam. Gue gak tahu ya apa yang lo dengerin dari si freak ini. Tapi yang jelas, gue denger apa yang kalian omongin di UKS kemarin. Udah deh, gue udah selesai sama semua omong kosong lo. Gue minta jangan temuin gue lagi. Bye, loser. Harusnya aku tahu kalau dia tuh keras kepala. Tapi kita gak bisa nyerah kayak gini. Kita harus peringatin dia. Aku gak mau ada korban lagi. Kita ikutin dia. Pi, tunggu.
love you. Bu Emil, ini anak-anak semuanya pada ketakutan, panik. Dan saya lihat tadi sebagian sudah menelpon orang tuanya. Saya yakin sebentar lagi orang tua akan datang untuk menjemput anak-anaknya di sini. Liburkan anak-anak semua mulai besok sampai akhir pekan. Anggap saja ini minggu tenang. Okay. Saya yakin sepanik-paniknya mereka, mereka pasti akan ikut ujian karena mereka ingin lulus. Saya janji, saya akan selesaikan masalah ini sampai tuntas bersama polisi. Oke. Okay. Bu Emil. Bu. Bu Emil. Neni, Sheila, ada apa? Ada yang pengen kita omongin, Bu. Penting. Ayo masuk. Ya. Kalian duduk dulu ya. Ibu buatkan minuman. Ini siapa? Ah, itu Anastasia, anak saya. Cantik. Maaf ya, ibu tidak punya apa-apa karena jarang ada tamu datang ke rumah. Gak apa-apa kok, Bu. Kalian berdua datang kemari, apa yang mau disampaikan? Ini tentang yang terjadi di asrama Early belakangan ini, Bu. Memang terlihat seperti kecelakaan atau bunuh diri. Tapi sebenarnya mereka dibunuh. Dibunuh? Siapa yang membunuh mereka? Saya bisa ngeliat, Bu. Dan mereka yang udah meninggal dibunuh sama iblis. Kamu punya buktinya? Baik. Ibu akan mencoba menyelidiki dulu hal ini. Untuk sementara ini, kalian berdua sebaiknya fokus pada pelajaran kalian. Karena sebentar lagi, kalian kan akan menghadapi ujian semester. Baik, Bu. Kalau gitu, kami pamit. Terima kasih banyak, Bu. Kenapa? Ya udah. Kalau kamu tahu sesuatu, tolong kasih petunjuk. Elena. Thank you.
Lambang ini. Maksud dari lambang ini apa ya? Gue gak tahu. Coba lo nanya Bu Shirley. Dia pasti tahu. Bu Shirley? Iya. Bu Shirley yang ngurusin perpustakaan. Dia juga dikenal sebagai ensiklopedia berjalan di sekolah ini. Lambang ini mirip sebuah buku yang ada di sini. Coba kamu cari di blok D baris kedua. Judulnya Necromancy History. Makasih ya, Bu. Nanny Helianson. Iya, Bu. Kenapa? Maaf, Ibu hanya penasaran. Apa betul ibu kamu bernama Sophia? Ibu kenal sama mama saya. Pantas wajah kamu familiar. Ya, dia dulu sering sekali datang ke sini. Dia siswi yang pandai. Silakan kamu cari bukunya. Makasih ya, Bu. Gi, yang kamu cari ada di halaman 113. Nanti kalau ada petunjuk lain, aku kabarin. Makasih ya, Gi. Nekromansi adalah ilmu hitam yang dapat membangkitkan orang yang telah mati. Teknik ini sangat kuat, tapi membutuhkan korban 16 jiwa demi membangkitkan secara utuh mayat menjadi hidup. Sang iblis dipanggil untuk mengumpulkan jiwa-jiwa ini. Sang iblis biasanya akan mengurung jiwa-jiwa dan dikumpulkan dalam wadah berupa guci. Bangsa Babilonia memanggil iblis ini dengan sebutan Etemu. Etemu diciptakan oleh bayangan, dan Etemu sangat takut dengan cahaya. Gila. Bayangin, kamu harus lihat ini. Bayangin, udah berapa banyak siswi yang jadi korban. Pokoknya kita harus temuin guci itu. Iya, tapi di mana? Hilda ngasih petunjuk tentang lemari. Mungkin guci itu ada di lemari. Siapa yang nyimpen, Nen? Masa kita harus nyari seluruh lemari yang ada di asrama ini? Gak harus semuanya. Cukup satu. Ruangannya dikunci. Kayaknya ada sesuatu di belakang. Kamu di sini aja ya. Takutnya ada parol di sekitar. Hati-hati.
Kita mau ketemu Pak Arnold. Iya, tapi Pak Arnoldnya tadi nggak ada. Kak, kita mau nanya deh soal istrinya Pak Arnold. Emangnya kenapa? Kita cuma penasaran. Istrinya Pak Arnold tuh udah meninggal dari 2 tahun yang lalu. Ya udah, sekarang kalian balik ke asrama ya. Kakak masih mau cek ruangan. 2 tahun yang lalu? Apa sih? En, kenapa? Jangan bilang abis ini gue. Gue gak mau mati karena makhluk itu. Please. Tolong gue. Ini gak boleh terjadi. Pokoknya sekarang kita harus minta pertolongan sama Bu Emil. Bu Emil gak bakal percaya sama kita, Nen. Kita ada buktinya kok. Kita kasih tahu kalau misalkan Pak Arnold pelakunya. Bu Emil! Bu! Sebentar. Bu Emil! Ya. Kalian lagi? Ayo masuk. Silahkan duduk. Ada apa? Saya yakin kalau misalkan Pak Arnold pelakunya. Arnold? Iya, karena Pak Arnold ngadain ritual untuk membangkitkan istrinya yang udah meninggal. Kamu punya buktinya? Ini Bu, dari daftar peminjaman. 2 tahun yang lalu istrinya Pak Arnold meninggal. Dan di tahun yang sama, Pak Arnold minjem buku ini. Dan saya juga ngelihat dari gelagatnya Pak Arnold. Ketika ada korban. Dan saya juga yakin, Sheila selanjutnya. Itu kan baru analisa kamu. Belum bisa membuktikan apa-apa. Lagi pula, kamu tahu dari mana bahwa korban selanjutnya adalah Sheila? Saya bisa melihat, Bu. Bu, tolong percaya sama saya. Baik, tapi saya belum bisa menjanjikan apa-apa. Saya harus mendengar juga dari sisi Pak Arno. Halo? Halo, Ndra? Tolong kamu suruh orang cari Pak Arno. Terima kasih. Kalian berdua boleh tinggal di tempat saya. Sampai Pak Arno ketemu. Saya ke dalam dulu ya. Kamu tenang aja ya. Aku janji kamu gak akan kenapa-napa. Lo gak perlu takut. Mereka hanya ingin menyampaikan pesan. Bu Emil? Bu? Ya, Neni? Bu, saya permisi sebentar ya. Saya harus ke perpustakaan. Ada yang harus saya cari. Saya nitip Sheila. Udah bentar aja kok. Aku janji aku bakal balik. Lagi pula kan ada Bu Emil. Permisi, Bu. Ya. Hati-hati, Neni. Sheila, duduk. Ya, Bu. Ibu ke dalam dulu. Banget. Ini tuh genting banget. Kamu nemuin sesuatu yang penting gak? Yaudah, sekarang kamu ikut aku ke perpus ya. Ayo. Nen, Neni, pelan-pelan.
Lagi apa? Bisa lihat sendiri kan? Belajar sendirian itu nggak enak. Aku temenin ya. Duduk kamu. Mama perhatikan belakangan ini, nilai-nilai pelajaran kamu terus saja turun. Ini pasti karena kamu tidak disiplin dalam belajar. Mulai sekarang, kamu harus belajar dua kali lebih keras daripada teman-teman kamu yang lain. Belajar bareng. Sophie, kalian lihat deh nilai aku. Untuk pertama kalinya, mau memuji aku. Kalian harus mencontoh kedua teman kalian ini. Nilainya saling kejar. Jika Anastasia terus berprestasi, maka Anastasia bisa saja menggeser posisi G dalam mendapatkan beasiswa. Kalian juga bisa seperti mereka. Kalau sudah selesai, kalian jangan lupa cuci tangan ya. Banyak bahan kimia di sini. Baik, Bu. G, kamu jadi ke rumah Tasya enggak? Soalnya Bu Emil masak enak loh. Aku ada urusan lain. Kamu beneran gak mau ikut ke acara ulang tahunnya Anastasia? Sorry, aku harus belajar. Aku ke toilet dulu ya. Dulu ya, gak lama kok. Cuma orang lemah yang gampang puas, dan Mama tidak pernah didik kamu jadi orang lemah. Cukup, Ma. Aku ini bukan Mama. Aku gak mau jadi seperti Mama. Yang ditinggal Papa karena Mama tak egois. Kamu memang beda sama Mama. Terlalu lemah. Ingat, Tasya. Kalau sampai beasiswa itu tidak kamu dapatkan, jangan panggil saya Mama. Selamat ulang tahun, Anastasia. Semoga panjang umur, sehat selalu, dan dibanggain sama orang tua. Amin. Terima kasih, Sophie. Aku pamit. Sophie. Buka ini kalau kamu udah sampai asrama ya. Kamu janji sama aku? Tasya.
Tasya. Tasya. Tasya. Ya Tuhan. Tasya. 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 Selamat pagi. Pagi, Pak. Saudari Sophia Larsati? Iya. Anda kami tangkap berkaitan kematian saudari Natasha. Anggota, siap, bawa. Bentar, Pak. Nanti jangan di kantor, Bu. Sila sahabatmu kan? Selesaikan kesalahpahaman ini. Makasih, Ki. Enggak, cuman Neni gak balik-balik, Bu. Terus mendingan... Sebentar lagi Neni juga kembali. Ibu mau kenalin kamu sama anak ibu. Anak ibu? Iya. Ayo. Tasya. Ini ada Sheila. Kalian berdua harus kenalan dan akrab. Sebentar lagi kalian akan bersama. Semuanya.
Aku nemu ini di kamar dia. Ini bisa jadi bukti. Franz, aku mohon banget sama kamu. Tolong rahasiakan ini ya.